Hello guys, jadi ini vlog pertama aku, A Day in My Life. Jadi setiap pagi aku bangun jam 5 dan aku mau mulai hari ini dengan review lecture. Pastinya biar fokus aku pakai Pomodoro session. Kebetulan hari ini udah try out histologi, jadi aku mulai review buat persiapan nanti supaya bisa ngerjainnya. Oke, ini udah jam 6 kurang dan aku buka jendela karena udah cukup terang ya di luar. Dan aku keluar mau hirup udara pagi ini, kayaknya enak banget nih cuacanya gloomy. Oke, lanjut review. Ini aku udah mandi dan aku udah siap-siap pakai kemeja. Walaupun di rumah aja, aku tetap pakai sunscreen. Tryout-nya mulai jam 7.15, 20 soal dalam 20 menit. Buat refreshing bentar, habis tryout, aku mau packing buat order yang harus dikirim pagi ini. Nama toko aku Ditas Creations, jadi kalian bisa follow di Instagram. Jadi aku bikin cookies, aku bikin hampers, khususnya buat Christmas edition tahun ini. Teman-teman bisa pesan lewat DM, WhatsApp, Tokopedia, and Shopee. Linknya aku taruh di description ya. Tiap pagi aku sarapannya hanya jus buah. Oke, ini lecture pertama aku di jam 9. Jadi ini berlangsung sampai nanti jam 11.50. Tiap lecture aku selalu nyatet yang menurutku penting-penting. Setelah lecture, aku kembali review catatan aku dan lecture yang dikasih di dosen atau dokternya. Kadang aku gak sempat buat nyatet semua materinya karena banyak banget, jadi aku cuman review-review, aku highlight yang penting, dan aku buat mini notes-nya. Lunch kali ini bubur oatmeal. Sebenarnya hari ini gak padat-padat banget, yang padat tugasnya. Ini aku lagi kerjain WO dan LO buat PBL besok. Oke, untuk hari ini itu aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you!